tujuan kita mempererat persaudaraan akan segera terwujud. Bukan begitu, Dimas Sriwijaya? Ya, ini merupakan anugerah terindah karena putriku bisa bersanding dengan putra Kang Mas, Raden Anom Pamungkas. Tapi maaf, apakah Kang Mas sudah membicarakannya dengan Raden Anom Pamungkas bahwasannya kita... Jangan khawatir, Dimas Sastro. Jangan khawatir. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa putraku tidak akan menyia-nyiakan calon istrinya yang cantik seperti Ambarwati. Silakan diminum. Silakan diminum. Oh ya, Mbak, nanti tolong panggilkan Anom Pamungkas kemari. Iya, Tuan. Cek. I hear your mother away. Ding ding ding. I got something to say. Woo! Ding ding ding. I hear you my dear way. Hey. Anom, apa-apaan kau ini, Anom? Gak apa-apa, Pap. Apa kamu tidak lihat? Dimas Sastrowijoyo sengaja datang kemari untuk memenuhi undanganku. Kita mau membicarakan tentang pernikahanmu dengan Ambarwati. Alah, udahlah, Pap. Aku sudah bilang berkali-kali kalau aku belum mau menikah, Pap. Apalagi sama orang yang sama sekali aku tidak pernah suka. Papa kayak gak ngeliat aja sih. Papa gak lihat tuh, lihat. Tingginya aja nggak nyampe 160. Bogel. Dia bukan tipe aku, Pap. Oke? Anom, jaga mulutmu. Sepertinya kita harus pulang, Pak. Sepertinya kita salah alamat. Iya. Ayo pulang. Dimas, sebentar, Dimas. Hei, ngaca lu. Hei, puas kamu sekarang, ha? Sekarang cepat kamu minta maaf. Ayo. Dimas, Dimas. Tunggu, Dimas. Dimas, tunggu, Dimas Sastro. Akan kujelaskan semua kesalahpahaman ini. Ah, sudahlah, Kang Waspida. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah jelas. Bilang pada Anom Pamungkas, tolong jaga perasaan seorang wanita kalau memang dia laki-laki sejati. Wow, kalau lo emang benar-benar laki-laki sejati, buktiin sama gue, Danusito. Lo nantang gue? Gimana ini? Hentikan, Anom! Hentikan! Kita belum selesai, Anom Pamungkas. Ingat. Kenapa malah berkelahi? Dia yang mulai. Kau sudah menghancurkan martabat keluarga, Anom. Sekarang angkat kaki dari rumah ini. Pergi. Pak, jangan. Dia anak kita satu-satunya. Mendingan aku gak punya anak, Bu. Pak. Bukan sekali dua kali dia bikin ulah. Hei, tunggu apa lagi? Pergi dari rumah ini. Pak. Pergi. Oke, Pak. Gue bakalan pergi dari rumah ini. Dan perlu kalian tahu, di luar sana, gue masih bakalan bisa hidup tanpa kalian. Dengar. Nak, jangan pergi, sudahlah. Nak. Sudahlah, Bu. Anak seperti dia tidak pantas ditangisi. Pak. Sudah. Sabar ya. Sudah. Lupakan saja pemuda sombong itu. Masih banyak muda baik yang cocok buat kamu. Buat apa dipikirin? Iya. Lagian sih, papi pakai acara jodohin segala sih sama anak itu. Mama. Sabar sayang. Aku gak tahan, Ma.
Sudah sayang, kamu yang tabah ya. Dia jahat banget. Aku gak tahan, Ma. Iya, iya. Sabar, sabar ya. Mama tahu. Siapapun yang tinggal di gubuk kreat ini, dia harus keluar. Pergi dari sini. Ditanyain malah diem aja. Siapa lo, ha? Dan lo ngapain di tempat ini? Seharusnya aku yang bertanya padamu, anak muda. Siapa kamu? Dan mengapa kamu rusak pintu kubuku? Oh, jadi lo marah, ha? Lo gak terima? Oke, dengan senang hati gue akan ngirim lo ke neraka. Coba saja kalau kau berani. Hei, jangan lo pikir gue takut sama permainan. Jadi lo benar-benar nantang gue, lo mesti rasain nanti gue. Anak muda, jangan banyak bicara. Ayo, hantamkan saja senjata murahan itu padaku. Ayo. Iya. Hei, ayo lawan gue, enggak usah main cucu-cucuan kayak gini lo. Lalu kau berani, ayo kejar aku. Iya. Hei, jangan lari lo. Hei, jangan lari lo. Ternyata kesombonganmu itu jauh lebih besar dari kemampuan yang kau miliki sendiri, anak muda. Sepertinya ada yang aneh dengan tubuh saya, Pak. Saya merasa gak enak. Bangunlah, anak muda. Bangun. Sekarang kamu perhatikan. Anak muda, sekarang berkacalah. Nanti kamu akan menemukan jawaban dari pertanyaanmu. Ayo. Kenapa ini, Pak? Kesombongan itu bukan hanya kepada orang tuamu saja, tetapi banyak orang yang sakit hati dan terhina oleh sikapmu. Ampuni saya, Pak. Ampuni saya. Ampuni saya, Pak. Ampuni saya. Kembalikan lagi wujud saya seperti semula, Pak. Tolong, kembalikan, Pak. Pak.
Baiklah, aku bisa mengembalikan ke wujudmu semula. Tapi tentunya dengan beberapa syarat yang harus kamu lakukan. Syarat apa itu, Pak? Katakan. Baiklah, anak muda. Sekarang dengarkan baik-baik. Kamu harus benar-benar tobat pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Kedua, kamu harus mengabdikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Itu pun paling sedikit 5 tahun. Dan syarat yang ketiga, kamu bisa kembali ke wujud asalmu hanya jika ada seorang wanita yang benar-benar mencintaimu dengan setulus hati. Baiklah, aku berjanji. Bahkan aku bersumpah akan melaksanakan semua syarat yang Bapak ajukan. Tapi jangan khawatir, anak muda. Nah. Anak muda, aku akan menambah kekuatan jika sewaktu-waktu kamu berhadapan dengan musuh. Tapi ingat, jati dirimu jangan sampai diketahui. Anak muda, kalau melihat keadaanmu sekarang, aku akan mengganti nama buat kamu yang pas. Jaka Kendil. Mana larinya dukun itu, Mbok? Aku tidak tahu, dia cepat menghilang. Tunggu, ayo, kita menyebar. Ayo, ayo. Kita kejar dukun itu. Ayo, 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 ayo. Hei, lo mau bawa kemana bocah itu, ha? Hei, kau ini hantu atau jin, ha? Terserah apa kata lo. Yang jelas, sekarang serahkan bocah itu pada gue. Atau lo gue buat nyesal seumur hidup lo. Oh. Jadi kau mau mengancamku? Baik. Yup. Apa?
Janganlah, Dek. Aku ini bukan hantu. Aku ini manusia juga seperti kamu. Kamu aku temukan tergeletak pingsan di sini. Aku tergeletak di sini? Enggak mungkin. Aku yakin, dukun itu pasti bersembunyi di satu tempat. Kasihan Sulastri. Dia pasti akan dijadikan tumbal untuk meningkatkan ilmu si dukun keparti itu. Kasihan Sulastri ya. Bagaimana? Kalian sudah menemukan Sulastri? Belum, Bu. Oh, Sulastri anakku. Mawaru? Mbak, ayo cepetan. Sulastri. Mbak, anakku. Mbak, Sulastri. Anakku kok tidak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mbak. Pada diam begini, Bu. Siapa dia, Lastri? Oh, dialah yang menyelamatkan Lastri, Bu, saat Lastri pingsan di sebelah sana. Siapa namamu, Ma? Jaka. Jaka Kendil. Jaka Kendil. Jaka Kendil. Oh, ini aneh sekali. Sudah tubuhmu bongkok seperti kendil, namamu juga Jaka Kendil. Ya, mungkin ini sudah menjadi takdir buat saya, Bo. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Kau mau pergi kemana, Nak? Ya, gak tahulah, Bo. Aku juga gak ngerti. Aku mau kemana? Memang orang tuamu ada di mana? Kalau kau mau, kau boleh tinggal di sini. Benar, Kakak. Kamu tinggal aja di sini. Bagaimana, Kakak? Mau kan? Keren banget ya, Bi. Iya, namanya juga berasa. Berapa yang benar? Mas, sebenarnya ini kan tugas saya. Enggak apa-apa, Bi. Sekali-kali boleh kan aku ikut belanja? Enggak, Mas, makasih. Bi, lihat sayuran yuk. Yuk. Mas, mau ini dong? Boleh. Berapa ini, Mas? 7.000. Silakan dipilih. Ya, ini nih yang baru nih. Oh, Neng. Ya, udah beli sekilo ya. Iya, gampang. Silakan tuh. Kita cari yang lain, Bi. Cantik banget garis itu ya. Beli bawangnya sama cabai 2.000. Oh iya, sebentar. Udah, Kakang. Tuh, matamu udah mau keluar. Siapa ya gadis itu ya? Cari tahu aja sendiri. Ini dong, makasih ya. Sama-sama. Bibi, kita pulang. Yuk. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Thank you.
Selamat, Nak. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Ayah. Ayah benar-benar shock mendengar berita ini. Untung ada seseorang. Entahlah, ya. Yang penting, pemuda bertopeng tengkorak itu dengan sukarela menolongku. Pemuda bertopeng? Benar, Ayah. Terus di mana pemuda itu? Ayah mau mengucapkan terima kasih sama dia. Setelah dia menewaskan makhluk yang mengerikan itu, tiba-tiba saja pemuda bertopeng itu menghilang begitu saja. Dan sekarang saya tidak tahu dia ada di mana. Sungguh misterius. Begini saja. Untuk menyatakan syukur atas kembalinya putriku ini dengan selamat, aku mengundang kalian semua untuk datang nanti malam di jamuan makan. Bagaimana? Aku senang bisa menghibur kalian. Kalian bisa mencicipi semua hidangan yang akan kami hidangkan. Kalau perlu, undang semua tetangga kalian dan ajak semua saudara kalian. Ya, terima kasih. Sampai bertemu nanti malam. Iya, Pak. Iya. Ya, Melati bangga sekali mempunyai seorang ayah yang terkenal dengan kedermawanannya. Ayah juga bangga punya anak seperti Melati yang mudah-mudahan bisa mewarisi sifat ayah. Ya, Melati janji Melati tidak akan pernah mengecewakan ayah. Syukur. Sekarang silakan nikmati hidangannya. Terima kasih, Pak. Teman-teman, ayo kita makan. Mari silakan. Dimakan semuanya ya. Silakan. Juga ya. Wah, itu kelihatannya enak tuh. Kamu lihat deh mereka. Semuanya kampungan. Yang banyak ambilnya. Iya, Pak. Ambil aja. Kakang, nggak baik tahu liatin putri-putri Tuan Ananta kayak begitu. Iya, silakan. Ambil kasih dulu, jangan buat. Memangnya kenapa? Ya nggak sopan aja. Lebih baik kakang liatin aku aja, ya? Ah, aku ngerti. Sebenarnya bukan aku yang nggak sopan, tapi kamu cemburu kan? Karena aku ngeliatin ketiga cewek cantik itu terus. Ya, Mbak. Ya, ayo.
bosenin banget sih ini acara. Masa gak ada cowok cakepnya coba? Kamu benar, Kenanga. Aku juga gak mengerti kenapa ayah mengundang kaum Dova seperti ini. Menjijikkan. Kalau aku tahu bakalan seperti ini, lebih baik aku pergi saja bersama teman-temanku. Lihat aja tuh pakaian mereka. Udah kampungan, kuno, bau lagi. Gak tahu mau di sana sekali. Iya, masa yang begitu diundang ke rumah kita, level gak sih? Kanda Mawar, Kanda Kenanga, kalian tidak boleh berkata seperti itu. Mereka terlihat seperti itu bukan kesalahan mereka. Mungkin apa yang mereka kenakan sekarang adalah pakaian terbaik mereka, dan kita tidak boleh mencelanya. Kurang aja, cepat. Maafkan saya, Nun. Tidak sopan berada di sekitar sini. Pergi sana, manusia aneh. Hei, tunggu. Siapa namamu? Nama saya Jaka. Jaka Kendil. Kau ini aneh sekali. Tubuhmu seperti anak kecil. Tapi kok suaranya seperti orang dewasa? Kamu berasal dari mana? Saya tinggal sama keluarga Mbok Waru. Oh. Maaf, Non. Baru pertama kali ini saya melihat nona-nona cantik seperti kalian semua. Saya maaf, Non. Saya jadi ingin berkenalan. Kurang ajar. Memangnya kamu siapa? Berani berkenalan dengan kami? Sudahlah, Kanda Mawar. Jaka Kendil kan hanya ingin berkenalan dengan kita. Tidak ada salahnya, kan? Perkenalkan, namaku Melati. Dan ini kakak-kakakku, Mawar dan Kenanga. Maafkan sikap saudara-saudaraku, Jaka. Sebenarnya, mereka baik sekali. Alah, kamu itu udah gak usah ngomong lagi deh, Melati. Mendingan sekarang kamu cepet deh pergi dari rumah ini. Atau perlu aku panggilin satpam untuk mengusir kamu dari rumahku ini? Tidak usah, Non. Saya juga akan pergi kok. Bagus. Terima kasih atas keramah tamahan dari Non Melati. Permisi dulu. Iya, sama-sama. Maksudmu, Pak Tua? Apa sebenarnya maksudmu? Aku adalah wali dari seorang pemuda yang berwujud aneh. Pemuda yang nantinya akan mempersunting salah seorang dari putrimu. Untuk itu, jangan kau lihat penampilan anak muda itu. Aku hanya memberi saran padamu. Berbesar hatilah untuk menerima lamaran anak muda itu. Karena kelak, salah seorang dari putrimu akan menerima lamaran tersebut. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tunggu, Begawan Tunggul Manik.
bikin kaget saja deh. Habis, dari tadi Kakang sibuk terus sih. Sampai-sampai aku datang ke sini dicuekin. Kang Jaka kok gak biasanya seperti ini? Kalau dilihat dari gelagatnya sih, jangan-jangan Kang Jaka jatuh cinta ya? Jadi benar, Kang Jaka sedang jatuh cinta. Ya, syukurlah. Kalau begitu, berarti cinta Lastri tidak bertepuk sebelah tangan. Lastri, kamu tuh kenapa sih? Loh, Kang Jaka kok malah pergi sih? Bukannya balas memeluk, malah ditinggal pergi. Dasar kampungan. Ada apa Jaka Kendil? Aku mau menikah, Mbok. Masa sih? Segitu dalamnya cinta Kang Jaka padaku. Apa? Menikah? Aku bilang sekali lagi. Aku mau menikah, Mbok. Jaka anakku, kau ingin menikah? Iya, Mbok. Maafkan Mbok, Jaka. Mbok baru ingat kalau di dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Mbok. Mbok bangun, Mbok. Mbok. Jaka. Jaka Kendil. Mbok. Mbok kenapa pingsan pas tadi aku ngomong kayak gitu? Entahlah Jaka, Mbok benar-benar terkejut waktu kamu menyatakan permintaanmu melamar salah satu putri Pak Ananta. Maafkan saya Mbok, kalau Mbok gak setuju, saya... Dengar Jaka, sewaktu Mbok tidak sadarkan diri tadi, sepertinya Mbok bermimpi bertemu dengan seorang Pak Tua, tapi dia tidak mau menyebutkan namanya. Lalu? Dia yang akan menjadi walimu. Dia yang akan mengurusi semua urusanmu. Jadi Simbo harus menetapkan hati agar melamarkan salah seorang putrinya Pak Ananta untukmu. Lalu dia bilang apa lagi, Bo? Tapi Mbok belum berani menghadap Pak Ananta sekarang. Berdasarkan yang Mbok mimpi, saya yakin sekali kalau pilihan saya itu adalah jodoh saya, Mbok. Percayalah, Mbok. Baiklah, Jaka. Kalau begitu nanti siang, Simbo akan mendampingimu menghadap pada Pak Ananta. Terima kasih ya, Mbok. Berdoalah. Iya, Mbok. Waktu aku mendengar, enggak mungkin. Kang Jaka, Kang Jaka, Mbok, Mbok Waru, Mbok, Kang. Mbok sudah siapkan makan siangmu di lemari dapur. Sementara Mbok pergi dulu mendampingi kakangmu untuk meminang gadis pilihan hatinya. Jaga rumah baik-baik ya. Kenapa kakang tega melakukan semua ini padaku? Emangnya kakang gak tahu apa? Sebenarnya apa isi hatiku? Lihat
saja, aku akan buktikan kalau Kakang akan menjadi milikku. Tapi sekarang Kakang sudah punya gadis pilihan lain. Yap, 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 maaf Tuan. Ada apa ini? Maafkan kami Tuan. Pemuda itu membuat kekacauan di sini. Benar Tuan. Itu tidak benar. Kami datang kemari bukan untuk mengacau. Kami datang kemari dengan niat baik dan meminta izin pada mereka untuk bertemu dengan Tuan. Saya tidak mengizinkan karena pemuda seperti ini mana boleh bertemu dengan Tuan. Mana boleh? Namanya kamu yang berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh bertemu denganku, ha? Apa Tuan? Saya kira hanya tamu-tamu yang... Kalian dengar? Siapapun yang ingin bertemu denganku, kalau urusannya sangat penting, kalian berdua harus mengizinkannya untuk masuk. Yang berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh bertemu dengan aku, hanya aku seorang. Aku malu punya penjaga seperti kalian. Tidak sopan! Kalian mengerti? Hah? Mengerti ya Tuan. Bagus. Nah, anak muda, apa keperluanmu datang ke sini menemuiku? Saya datang kemari dengan maksud mau melamar salah satu dari putri Tuan. Aku adalah wali dari seorang pemuda yang berwujud aneh. Pemuda yang nantinya akan mempersunting salah seorang dari putrimu. Untuk itu, jangan kau lihat penampilan anak muda itu. Aku hanya memberi saran padamu. Berbesar hatilah untuk menerima lamaran anak muda itu. Karena kelak, salah seorang dari putrimu akan menerima lamaran tersebut. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maaf bila aku berlaku tak sopan pada tamu-tamuku. Lebih baik kita bicarakan hal ini di dalam. Mari, silakan masuk. Ayo. Kenapa perasaan aku jadi deg-degan begini ya? Biar aku juga deg-degan. Kira-kira pengusaha muda dari mana ya hendak melamar kita? Aku harap pemuda itu tampan dan juga kaya raya. Dan semoga saja aku yang dipilih sebagai calon istri dari pemuda kaya dan tampan itu. Gak bisa gitu dong. Aku ini kan anak sulung. Jadi aku yang harus lebih dulu menikah daripada kalian berdua. Sudahlah kak, tidak usah bertengkar begitu. Malu kan kalau terdengar sampai ke telinga pemuda itu. Mendingan sekarang kamu diem aja deh. Jangan-jangan kamu juga mau merebut calon suami aku, iya? Hah? Ya ampun kak, tidak usah berprasangka yang tidak-tidak. Biarkanlah pemuda itu yang memilih di antara kita. Tidak usah dibesar-besarkan begini. Mendingan kamu gak usah deh nasihat-nasihatin aku. Ayah, pria tampan itu di mana? Iya ayah, mana pengusaha muda yang kaya raya itu? Duduklah yang sopan. Tidak baik kelakuan kalian seperti itu. Lagi-lagi kamu, dasar manusia bungkuk. Mengapain kamu kesini setan bogel? Kamu itu nyadar gak sih? Tinggi kamu aja gak ada 150 cm. Kenanga, Mawar, jaga kata-kata kalian. Jangan keterlaluan. Di mana Melati? Tadi aku gak sengaja numpahin minuman ke bajunya dia. Jadi dia masih ganti baju. Bentar lagi juga datang. Baiklah, putri-putriku. Pemuda di hadapan kalian ini adalah Jaka Kendil. Dialah yang akan melamar kalian
untuk dijadikan istrinya. Apa? Makhluk aneh ini yang hendak melamar kami? Enggak. Apa ayah tidak salah menerima orang? Ayah, kami ini putri ayah, seorang yang terhormat di wilayah ini. Jadi, bagaimana mungkin kami menerima lamaran manusia aneh seperti dia? Aku tidak sudi. Lihat aja dong ya tampangnya dia. Tampang begitu menjijikkan. Aku nggak akan pernah mau menikah dan punya suami dengan tampang seperti dia. Kak Kenanga, tunggu aku. Hei, mau kemana kalian? Berdekat ke sopan santun kalian. Tidak akan pulang, Jaka. Maaf, maksud Simbo, istrimu di rumah pasti sudah menanti. Enggak, Kombo. Aku sudah bilang kalau aku mau pulang besok pagi. Lagian, aku masih kangen sama Simbo. Ya sudah, kalau begitu. Simbo masuk ke dalam dulu ya. Simbo sudah ngantuk. Iya, Mbok. Simbo masuk saja, biar aku sendiri di sini. Ya sudah, kalau begitu. Kasih dan mencintaimu yang dapat terhindar dari kekuatan jahatmu, Anom Pamungkas. Syukurlah. Lalu? Sekarang kamu tahu siapa aku sebenarnya. Jadi, aku mohon pengertian kamu sama aku. Aku suka dan aku sayang sekali sama kamu. Tapi bukan berarti aku cinta. Bukan karena kamu kurang cantik, tapi hati kita yang sama sekali itu terpaut jauh. Aku yakin dan sangat yakin bahwa apa yang kamu rasakan saat ini itu hanyalah cinta sesaat. Ya udah. Sekarang kamu boleh ikut sama aku, biar kamu mengerti kenapa aku sampai melakukan hal seperti ini. Hei, ayo ikut, gak usah takut. Aku ini Anom Pamungkas, alias Jaga Kendil, seperti yang kamu kenal. Ayo. Thank you.
kendaraan ya. Itu gunung kembar. Dari semua yang kamu lihat dan yang aku jelaskan tadi, oke? Ya udah, sekarang kamu masuk terus tidur. Iya. Kamu akan tetap menjadi gadis kecilku, Sulastri. Bye. Melihat Melati untuk meratapi nasib malangnya itu. Gila, dia bukannya meratap sedih, tapi malah senang-senang dan bahagia gitu. Dan lihat, itu... Jangan-jangan Melati mau punya bayi. Dia benar-benar udah gak waras kalau sampai dia mau punya anak dari laki-laki aneh itu. Aku jadi penasaran. Gimana kalau kita tanya langsung sama dia, yuk? Yuk, yuk. Eh, Kak Kenanga, Kak Mawar. Aku senang sekali melihat kalian. Baju untuk siapa itu? Apa untuk calon bayimu ya? Ah, kakak ini hamil juga belum. Baju ini aku buatkan khusus untuk Anda, Jaka. Hah? Ih. Kamu bikin baju itu buat dia? Ih, menjijikkan. Maksud Kak Kenanga, kamu itu udah benar-benar udah gila dan gak waras ya, Melati? Jangan-jangan kamu sudah diguna-gunai oleh makhluk jelek itu. Jaga ucapan kalian, Kak. Bagaimanapun juga, Kakang Jaka Kendil adalah suamiku dan sudah menjadi bagian keluarga kita. Jadi tolong hormati dia sedikit, Kak. Aku tak pernah menyesal menikah dengan dia. Iya, iya, iya. Mungkin kamu gak akan pernah menyesalinya, Melati. Tapi kami yang menyesal. Sebagai keluarga terhormat, kami sangat malu adik kami menikah dengan orang yang tidak sederajat dengan keluarga kita. Ngerti kamu? Ditambah lagi dengan bentuk tubuhnya yang aneh itu. Bukan hanya kami yang kecewa, Melati. Tapi ayahanda kita pun kecewa. Dia menyembunyikan semuanya dalam hati. Kami semua kecewa, Melati. Kasihan kamu, Melati.
Aku tidak apa-apa, Kanda. Maafkan aku. Melati, coba deh. Kamu jujur sama aku. Sebenarnya kamu menyesal ya menikah sama aku. Kau ini bilang apa, Kanda? Sudahlah, Melati. Tolong jujur sama aku. Janganlah berkata seperti itu, Kanda. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Janganlah berburuk sangka, Kanda. Aku hanya sedih. Tidak menyangka aku telah mengecewakan apa yang telah ayah katakan. Sampai kapan kamu mau bertahan di rumah kami, huh? Atau urat malu kamu itu sudah putus semua ya, makhluk jelek? Masih belum sadar juga ya? Kalau Melati begitu sangat menderita semenjak kamu menikahi dia, kamu sudah membunuh masa depan Melati yang seharusnya bisa mendapatkan seorang suami yang jauh lebih baik dari kamu. Belum cukup puas juga, kamu menyakiti adikku si Melati. Mau sampai kapan? Sampai kamu membunuh dia secara perlahan-lahan. Itu yang namanya cinta. Cinta! Dan harus kamu camkan juga, makhluk aneh. Sampai kapanpun juga, kami sekeluarga tidak akan pernah menerima kamu sebagai bagian dari keluarga kami. Kamu gak lebih dari benalu yang tiba-tiba muncul dalam keluarga kami. Sekarang menyerahlah Jaka Kendil dan pergilah sejauh-jauhnya dari Melati. Itulah yang akan aku lakukan mulai detik ini juga. Tolong, sampaikan permintaan maafku pada Tuan Ananta. Demi rasa cintaku yang tulus sama Melati, aku akan pergi dari rumah ini. Akhirnya makhluk buruk rupa itu pergi juga dari istana kita ini. Ini berita yang sangat bagus. Ayah pasti akan senang mendengarnya. Yuk. Kanda! Apa yang telah kalian perbuat? Ayah tidak mengira kalian berani berbuat sekejam itu pada menantu ayah. Tapi ya, itu hal yang paling bodoh yang kalian lakukan. Gara-gara kalian, Jaka Kendil minggat dari rumah ini. Ya, lihat sisi positifnya dong. Ya Allah, Kanda. Melati, lihat apa yang telah kalian lakukan. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Sudah terlanjur. Daripada aku hidup begini, lebih baik aku jadi kendil sekalian.
apa yang kamu lakukan? Ayo, tampilkanlah dirimu. Sungguh malang nasibmu, Cakrakendila. Ayah tak tahu lagi harus berbuat apa. Sudah banyak sekali dokter yang membantu, tapi tak ada yang bisa menyembuhkanmu. Sakit apa kau? Bicaralah pada ayah. Tuan. Ya, Mina. Biar saya coba suapin Nun ya. Percuma saja. Melati selalu menolak apa saja yang diberikan. Tuan, ke paranormal saja. Benar juga. Kenapa tak terpikirkan sebelumnya? Tidak bisa membuatnya bereaksi sedikit pun. Padahal biasanya penyakit seberat apapun bisa kuatasi dengan mudah. Apa gerangan yang diderita gadis ini? Apalagi yang harus kami perbuat, Nyi? Maaf, Pak Ananta. Aku tidak bisa berbuat lebih. Semua kemampuanku sudah kukerahkan. Tolonglah, Nyi. Sembuhkan putriku. Aku akan mengabulkan semua permintaannya, Ageng. Walau nyawaku sekalipun. Tuan, jangan berbicara seperti itu. Kau pun akan melakukan hal yang sama kalau ini terjadi padamu, Mina. Ya. Yang perlu kau lakukan saat ini adalah berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Aku pamit dulu, Pak Ananta. Masih banyak pasien yang harus kau obati. Baiklah, Nyi Ageng. Terima kasih karena telah berusaha. Bersabarlah. Orang yang aneh. Siapa dia kenalnya? Entahlah. Aku juga gak tahu siapa dia. Pasti dia dukun alternatif yang dimintai bantuannya oleh ayah untuk menyembuhkan penyakit melati yang aneh itu. Dari dukun sampai dokter, ayahmu minta bantuan. Ayahmu benar-benar tidak putus asa ya? Ya jelaslah. Melati itu kan anak kesayangannya ayah. Oh, kamu jangan gitu dong sayang. Kan masih ada aku yang menyayangi kamu. Ih, kamu kombal banget sih. Si Bagas itu boleh juga ya, gak kayak Seno yang kurang romantis. Tapi si Bagas gak punya mobil jeep sekeren kekasihmu itu. Dasar jangan matre. Mbok, siapa orang aneh yang baru saja pergi dari sini? Itu Nyi Ageng, dia paranormal. Bener kan tebakanku? Makhluk aneh apa lagi yang akan diminta bantuan ayah untuk mengobati penyakit si Melati? Buang-buang waktu saja. Jangan-jangan si Kendil itu diam-diam lebih dahsyat lagi mengguna-gunai adik kita dari kejauhan. Cukup sudah, Melati. Jika kau tak mau lagi berjuang untuk kesembuhanmu, ayah tak sanggup lagi membantumu. Ayah tak tahu lagi harus berbuat apa. Ayah. Melati, sayangku. Ayah, aku sangat merindukan Kakang Jaka. Ya Tuhan, jadi itu yang menyebabkan kamu menderita seperti ini. Benar Ayah, aku sangat merindukannya. Aku baru menyadari bahwa aku sangat
mencintainya. Sangat mencintai kamu. Udah, apa yang akan terjadi di sini? Iya, benar. Oh ya, boleh kami berkenalan? Mawar. Anom Pamungkas. Kenanga. Anom Pamungkas. Sepertinya putri bapak ini ada 3 orang, ya kan? Benar. Tapi saat ini Melati sedang terbaring sakit di kamarnya. Boleh saya mencoba untuk mengobatinya, Pak? Sepertinya tidak mungkin. Karena sampai sekarang tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Kecuali aku akan berusaha, Pak. Percayalah. Baiklah, anak muda. Sepertinya tidak baik menolak niat baik seseorang. Ikutlah denganku.
bekas yang akan mengobati kamu, Dinda. Panggil saja aku Melati. Ini mau kemana? Hanya suamiku seorang yang boleh memanggilku Dinda. Oh, suamimu? Iya, suamiku. Oh, iya. Aku tahu, suamimu yang namanya Jaka Kendil. Oh, ayolah. Udah, lupakan saja dia. Sekarang lihat posisi kamu. Kamu lagi sakit. Tapi, mana? Suamimu gak ada di sini, kan? Hah? Jadi lupakan aja dia. Dia tetap suamiku. Sampai kapanpun juga, aku akan tetap mencintainya. Sekarang gini. Kalau suami kamu itu sudah mati, kalau aku melamar kamu boleh? Tidak akan pernah. Lebih baik sekarang kamu pergi keluar. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu gak milih aku? Kamu bisa lihat sendiri kan? Aku lebih gagah dari dia, lebih tampan. Kenapa kamu gak milih aku aja? Udah, lupakan aja dia. Aku bilang kau pergi keluar. Dengar tidak? Aku bilang keluar. Aku bilang keluar. Kamu dengar tidak? Aku bilang keluar. 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 Demi Tuhan, apa dan siapa suamiku? Aku akan tetap mencintainya. Sampai kapanpun juga. Benarkah? Iya. Baik. Sekarang coba tolong kamu perhatikan aku. Alias Jaka Kendil. Tidak. Suamiku Jaka Kendil bukan anak pamungkas seperti kamu. Benar Melati, dia itu adalah Jaka Kendil alias Anom Pamungkas. Dia itu suamimu. Kemarilah Melati. Ayo. Siapa sebenarnya kakek ini? Rasanya pernah ketemu. Iya, seperti takdirnya. Jika Jaka Kendil berhasil menikahi seorang gadis yang tulus mencintainya, maka hukuman itu berakhir sudah. Hukuman? Hukuman bagaimana? Ceritanya sangat panjang, cucuku. Papa tidak menyangka perjalanan hidupmu begitu berat. Dan kamu telah kembali dengan sifat yang berubah yang kami harapkan. Dan kamu juga sudah memberikan kami menantu yang cantik dan juga berbudi luhur.
Jangan terlalu menyanjungku seperti itu, Ma. Ini berkat pembelajaran dari Kakang Anom Pamungkas. Oh ya? Sangat luar biasa. Papa bangga sekali padamu. Terima kasih ya, Pa. Ini juga berkat doa restu dari Papa sama Mama. Pa, Ma, kami mau minta izin. Kami mau... Iya, kami ngerti kok. Kamu mau melanjutkan perjalanan bulan madu kalian yang tertunda, kan? Ya, sudah sana pergi. Sudah sana pergi. Terima kasih, Pa. Iya, hati-hati. Pergi, terima kasih, Pa. Hati-hati, ya. Ma, Pa.